Marhaban ya ibadallah, liwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'dan ayah, hadirin muslimin yang dirahmati Allah, marilah sama-sama di awal mula perjumpaan kita nyawa malamnya khidmat mengikuti kita nyawa di atir kalamullah kitab suci Al-Quran, memulai dengan memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Iba malamnya Allah, karena putru hajat dan cita-cita kita yang dengan berkat ridha-Nya Allah, dengan berkat rahmat dan karunia Allah, serta takdir dan putra Allah, dan selalu Allah ta'ala sediakan makhusyirah warahmah bagi ureng-ureng yang mandang nasayang li Allah, bagi hamba-hamba yang mandang nabilih li Allah dalam kebajikan, dengan cara Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kesempatan, Allah mencabut semua alasan yang dapat menghalang-halangi langkah dan tujuan kedayam untuk tayamida ilmi agama. Nabi nebegah sebagai tanda sebahagian alamat kebagusan sidro hamba di atas permukaan bumi Allah yang kena begah dro Islam, begah dro tanya urung beriman, dan ketanya merasa bangga dengan penuh kasih sayang dan kecintaan, dengan penuh keberanian mengakui di hadapan khayalak ramai yang bahwa gedanyonyo umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebangga gedanyo dengan umat Nabi Muhammad, maka kebanggaan itu baru terjawab di saat gedanyo juga bangga dengan cara putra yang kalih neberumah jalan, yang kalih neberikan wasiat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nebegah mayuridillahu biya khairan yufakihu fitin, udeng-udeng yang jeruh dalam ilmi Allah, manusia yang na dalam dunianya di antara manusia yang kana, baik yang mantengna ataupun yang gawai hanali ataupun yang akan hadir ke dunia menggantikan kita pada masa yang akan datang, na yang god, na yang anagod, na yang negala li Allah li nebegot, na yang nebegot yang ana negala li Allah. Urang yang mantang negala li Allah, Allah Ta'ala pemudah urusan kenaim, pemudah urusan keluarga kenaim, memberikan keberanian dalam jiwa kenaim. Walaupun urang lain hana setuju hana digala, tetapi li kenaim gala ati drot untuk tamu tim-tim, tamu bantu-bantu, kamu putun-putun roh, dapat saruh menjadi urir yang nentuang oleh Allah Ta'ala dalam riba. Dalam hadis Nabi ni pegang, berkata mantang yang mantang nerencana oleh Allah, artinya nama ketanya mantang tetap di pintu syurga, nama ketanya mantang tetap dalam jalan manusia yang riba oleh Allah, maka urirnya, urir yang mantang nesayangnya, keluarga tanyo yang mantang nasayang li Allah, maka tabi-tabi diberi kesempatan hana alasan bagi kedayo handa tong bukan alasan, sehingga urung malam ditanyo menyana kesempatan tapi tapi jalan untuk kaya minta ilmi Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dengan cara saya ber, dengan cara saya pernah, walaupun bak pengajian-pengajian umum, yakni majlis taklim. Berbanggalah kita yang berbahagia kita yang wadidat tim lagi nyong macam di saat urung lain hai tim li kita nyong mantang tertim maka nikam hai tim li Nabi kawai kan berat al-islamu gharibun wa sayamutu gharibat fatubal gulaba awai gilaya wadid lung-lung dakwah lung puturi Islam bak masyarakat yang na dalam dunianya hai terima Islamnya. Bermacam alasan, bermacam protes, bermacam janjian dan makian mereka alamatkan supaya Islam ini tenggelam,
Tapi Allah tidak mengizinkan, karena Allah kan pegang inna dina indallahi islam al-islamu yuhla wala yuhla alih. Berangkat kau mandang yang tempu mayang harkat martabat Islam dengan cara tak amalkan yang na dalam Islam, dengan cara anak apa kabeh legedayung yang kalih na perintah li Allah dalam Al-Quran. Urang yang bangkit aura Islam, urang yang tim bantu, urang bantu Islam, urang yang akan nepu mayang, akan nepu mayang li Allah pangkat dan martabat selama tinggal dalam dunia dan bahulu kiamat ingat akan diberi oleh Allah Ta'ala dengan surga jannatun ilim, surga yang paling tinggi, yang suci, yang di dalamnya hanya ada nikmat semata-mata. Saudara mendoa tunggu-tunggu membantung tanya malamnya dan begon acaranya karena yang mulia urang lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut judul ayu dan hebat kanyo sepakat untuk yang mulia urang lagi Nabi kanyo sepakat untuk memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad di tempat kedanyo yang mulianyo. Terima kasih kepada segenap para panitia, masyarakat lingkar, masyarakat yang na di dalam kampung yang mulianya, serta tamu dan undangan yang kau berhadir tanpa ada paksaan. Tetapi ingat, menyemalamnya gedanya tak pegat ulo lagi Nabi, berarti danyo tak akui Nabi Muhammad yang butuhi Rasulullah. Danyo tak akui Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tetapi berarti ingat, di balik daripada kehadiran Nabi Muhammad, tentu saja ada hikmah, ada tujuan, ada hal yang akan Allah Ta'ala lahirkan dengan sebab lagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bak contoh yang lain, selama Allah Ta'ala mandang memberi ujian yang bertanda rezeki makhluk yang na dalam dunia mandang na dalam dunianya. Mendamah biji hengkut dalam laut karena ujian mandang na putren di Allah Ta'ala dari langit. Mendamah bakaya, mendamah ni'mat, rahmat, mendamah segala-galanya yang na dalam dunianya. Karena Allah mandang na beri wujud awal daripada sebab na benar ni'mat dalam dunianya oleh Allah. Nepulahi Nabi Muhammad lebih daripada adanya. Kuya maksud Allah Ta'ala nepulahi Nabi Muhammad yang pertama rahmat dan lil alamin. Olehnya innama bu'itu liutammima makarimal akhlaq. Selanjutnya Nabi ni berkata, innama bu'itu mualliman lunyu nuutus li Allah nayu yang tumbuh dalam dunianya menyedrawan dalam je lum hana gebi bali ile li Allah bak tempat yang kali menjanjikan di Allah. Wate Nabi awalnya dakwah ana tau terima. Wate duduk Islam berkembang, tapi Nabi kalau dipegang tak selamanya Islam itu berada dalam kenyamanan di dalam dada umat manusia yang na dalam dunia. Bahkan umat lum sendiri nanti pada akhir masa mereka sudah tidak peduli lagi dengan Islam. Banyak kritikan, banyak hal-hal yang telah ditetapkan, mereka ingin mengkotak-kotik kembali. Wa sayaudu ghariban dalam bahasa Rasulullah, Islam wate dunia kakaki wate dunianyo kahanaka kagenen hanali. Islam timbul protes, Islam hanaman li kagenen peraturan yang na dalam Islam megah rawat agai Islam yang kubebut Islam yang hanali datin kembangkan dalam kehidupan ne. Islam kedroi tanyo korot begah dro Islam untuk ngan aman udip dalam dunia tegak. Tetapi yang diperintah oleh Allah anda timbunali lebih-lebih tayak benali kedai untuk urang Islam yang lain. Kami ini begah patu pala koraba. Alangkah sangat bahagia bagi mereka-mereka umatku yang masih setuju walaupun dengan bermacam fitnah, kritikan, hinaan, cacian dan bahkan tidak dianggap oleh kawan-kawan, mereka tetap istiqamah mempertahankan agama Allah. Mereka tetap istiqamah menjalani perintah Allah, mengembangkan wasiat yang dijuk oleh Allah Ta'ala bahlu
awaknya akan disambung kepada saudara-saudara ini. Tunggu-tunggu pembandung malamnya lung secara nyata lung galeg selamanya lebih-lebih setelah terjadi kejadian haru-hara yang dirasakan di saudara gedanya kembali sudah berulang kali, bahkan ribuan kali sudah tidak terhitung lagi dengan jari. Peristiwa demi peristiwa yang dapat meruntuhkan guncangan jiwa gedanya. Sayang wadah tegalan cedera-cedera dayang, mereka tidak takut. Danyo tak pegah sayang sekali orang Palestina yang anak abe-abe imu perang. Cukup beruk pakai awak Yahudi yang Yahudi bulan, Yahudi bulin, tak pegah Israel bulan, Israel bulin. Anak maya jujur dengan dipiam dia susu bak mai. Anak itu pegah jih mak jih kan meninggai kenangan anak budi dengan rei. Puluh runyasan, anak mil hidup buah, jih mantang ipiam mau. Wadai kagejok le urang mak jih binah di baru iklim. Itu sering terjadi dan hampir tiap malam tiap hari mantan terjadi. Begah le kita yang pegat le menan tapi menyedekati hana menan tapi ingu nyan karele aturan yang kana dalam dunia. Malamnya bendera Indonesia sejajar dengan bendera negara Palestina Nangro yang suci nomor leher yang na di akhir rundunya. Mekah, Madinah juga Nangro, Palestina yang Allah Ta'ala sebut secara terus terang dalam Al-Quran. Wattini, Wazaitun, Waturisinina, Wahazal baladil amin. Pertbok Nangro hana pada pegadahli yang kalian sebut di Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wattin maksud dengan pohon tin nebegahli Ibnu Abbas adalah yang dimaksudkan dengan Nangro Syam. Nangro Suriah orangnya, awai Nangro Syam menyana istilah dalam Al-Quran dengan Wattin. Nyata bahju sama surat dalam Al-Quran. Begitu perhatikan Islam go Islam ni. Eh ini yo murun-run. Eh mengkata pegah-pegah aja. Pegah. Al-Qur'an yang kitab dayo yang ku bebut tanyo uro malam. Tampuru Al-Qur'an dalam kehidupan kedayo kati dia bagero. Watin demi pohon tin kata Allah. Artinya demi Nangro Syam yang dimaksud disebut din tetapi yang dimaksud Nangro Syam. Yang kedua wazaitun demi pohon zaitun yang dimaksud dengan pohon zaitun adalah Nangro Palestina. Wainai Nangro yang yaiti muhbatin ngembak zaitun God. Ada sesuatu yang mengisyaratkan kepada yang lainnya. Oleh yang gelhe langkruan waktu di sini na demi Bukit Tursina. Waktu di sini na maknaji demi Bukit Tursina. Padiduk Bukit Tursinanya, putra teman Bukit Tursinanya. Bukan Bukit Tursina adalah bukit tempat bermunajat Nabi Musa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran disebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Dan bukit Nyanke akan menjadi sejarah pada akhir dunia. Di saat Jud Majud, dia berbuat onar kembali dalam dunia. Mati daja, tehah pintu Jud Majud, ditubir dalam dunia. Pad nepoh Jud Majud li Nabi Isa, hana nepoh, yang nepoh li Nabi Isa, daja. Pad nentren Nabi Isa, di kampung Tim di Nangro Syam maya dalam kitab nadulih Imaratil Baitha menara putih dan putra le Jibril ukurnya naya intan Nabi Isa kembali ke dunia mendampingi Imam Mahdi. Imam Mahdi lebih hawai nadubit anak trip lehnya hidupit daji wadah daji kayu iwit kaputri pino lang dunia, kai kita lang dunia nyo, ka haru-hara dalam dunia. Mata-mata urung balik gara-gara itu biar saja.
mata uroh haikim jahli lagi biasa, di uroh dan juga sebagai nabi lagi titun uroh biasa. Artinya titun baru hilup mata uroh, sabok lender baru hilup. Uroh pun itu beda juga mata uroh yang babasan. Aja. Titun iwin hari pertama. Nyanbat haru haran. Mata wajib semayang? Wajib. Wajib puasa? Wajib. Dumpu ke mantang wajib? Karena golem kiamat. Golem getuk pintu taubat ya Allah. Habis hilingka dunia, singkat cerita. Daja kita mengu Palestin. Nekimtad Nabi Isa li Malaikat Jibril 15 minit lebih kurang bahasa ni. Segolong di kamat, ia kamat sembahyang subuh. Netrun di Nangrosyam, na sembahyang subuh di dalam masjid Masjidil Aqsa. Nyainan na sembahyang Nabi Isa. Bengok Nabi Isa temang nang masjid, lih sembahyang truk dan juga kaiwi-wi di luar masjid. Ngedubit Nabi Isa beserta Imam Mahdi dan sahabat yang lain, sidro dua yang tinggal dalam masjid, yang lain kabeh gebluk karena terkejut. Mandu murung yang musom dalam masjidnya. Yang toto dengan masjid Palestina, masjid Masjidil Aqsa, urang kenan gealuk persembunyian daripada kejahatan dajjal, fitnah yang dihadirkan di Allah Taala ba akhir dunia. Tanda dajjal cukup tawaka dalam dunia. Nepegah dalam kitab Kilatil Amar Ma'ruf wa Naham Ani Mungkar. Sangat sedikit hari ini orang yang membicarakan tentang kebenaran. Sangat sedikit orang yang berani terang-terangan melawan yang namanya kejahatan. Nyan tengku menyedekati kata diam kenayam. Hanale giat ditanyo ke khalifah. Tanyo giat kata bok yang nepegah oleh Allah. God ketanya umat Nabi Muhammad watetatim ketanya mudulung-dulung dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi punya amar ma'ruf nahi mungkar kapadam dalam kehidupan itu bertanda dajjal tinggal menunggu waktu yang sedikit dia akan keluar daripada persembunyiannya. Tanda dajjal itu mati amar ma'ruf nahi mungkar dalam masyarakat. Dalam kehidupan kenayo tanyo ana urusan li katamayang tan kan anan ketanyo kaya abue tan kan han tetep tanyo mabe habe lebih-lebih de ambeki ngan urang rele agama ana li urusan kenayo ada baga ana muda urusan roy ibu bua juga la gala roy halia ngan hariam keputusan baja rodro masing-masing nyen bertanda dajie kanaik mentang. Memiyanyo yang dengan sepegahnya, tiknya yang dengan terjadi. Ini cukup parah kan? Separah-parahnya. Perang di Palestina. Kebanyakan ada yang kalagenyan dalam janji Al-Quran. Palestina itu, Suria, negeri tempat para berjihad. Bahkan nan nanggeronyan mendek, kagi istilahkan negeri para syuhada. Negeri para perindu syurga. Yang kenanggeronyan teman dalam nanggeronyan puhana kejahatan aing ngasih tetapi hatanya terus terjadi dan terus menerus hingga keluarnya Imam Mahdi ka wadai Imam Mahdi kana tubir Nabi Isa kana terus dan jil kainya tamang dalam masjid lempohlah dan jil lempoh dan jil oleh Nabi Isa pengoyan tidak jil ji bebas wewe lang dunia ayam yang naik punyum-punyum sagai ji menyedegedi yang ijaga lagi di roh takkan. Sebab kali kepegali Jibril, tak ada seorang pun yang bisa membunuhmu kecuali satu orang. Siapa dia? Isa ibni Maryam. Tidak yang ledak dia pak kuduri di Mailongi. Di Banjara alung kuduri Isa ibni Maryamnya. Dia jawab ke Jibril. Dia adalah manusia pertama yang kamu temui dalam dunia. Yang menanyakan kamu, sudahkah kamu melakukan sholat? Ataupun golem kata mayang. Hidra wasagai manusia alam dunia nyo yang tanya tentang semayang kah. Selama anak sawa tanya yang tanya baka berarti nyan kanita. Mama antar ji wewe keroy. Nang kejit purung anak semayang lebih parah pada jiang. Nyan kunu pegah. Bila lain dengar cerita. Daja akhir masa urawa kena leh ditinggal alam dunia nyo. Minit terakhir segalam gempoh oleh Nabi Isa, ketanyang oleh Nabi Isa. Wadah kamu rempah dengan dajir. Katu salih,
kalian kata mayang kita yang lain minta ia strategi ujati yang bahwa dia tahu inilah Isa yang diceritakan oleh Jibril setahun yang lalu nyawa yang urang poh di perumpoh lu ia tret ne pusampi dunia ali Allah ne jote ne bubu dunia ali Allah ne zaikil ardi ane jote gamung ne ada yang lain Isa kadu sali kali kedua kita yang kali ketemu ya ane itu dan itu putu gedayang kali yang kele katu salli karaya gedayang kali kele ijawu pilih daji katu salli kali yang kutumaya daji hati akhidunya ibrah kali hitumaya mana uriang ahwadda tatayang gepegah draw kumat Nabi Muhammad kali yang katumaya purusankah maka lebih parah pada daji yang tenyum-tenyum eh tenyum uriang dua bahagidunya yang baik ni ya fikir tanya yang muda-muda idra ko hana ku mengkawin nilai kupres je ke tentera Imam Mahdi ko balik je ko sebab Imam Mahdi dengan dia tiga tiga muka bin ko je ke tentera dia juga tentera Imam Mahdi hana berwakat tentera Imam Mahdi adalah orang yang tulus dengan agama Allah kan urang hana semayang kau urang pegah habai ke kata apa kan urang tukang fitnah lebih-lebih manusia yang rawan dengan berbuat kemaksiatan yang hanjir ke dendera Imam Mahdi sebab hana bayan pribadi-pribadi tahu ini beri oleh Allah ahwa teik ikut li dan juga kat usalli gedayang li Nabi Isa liman tu salli bahkan kapegah kalian kata mayang ke kawa kata mayang liman tu salli untuk siapa kamu salat siapa yang kamu sembah wa anta tadumu ilannas anta rabbal alamin ikah cukup reka kawin-win tentunya so yang merempak dengan uriang abeh kapengen uriang mantap bodohnya kapegah terawakah Tuhan yang kalian kapegah dunianya mandung dunianya watakah pegah rata uriang kapegah terawakah Tuhan ketawa kata maya ikhluang dan jika kena jepun Nabi Isa kabungi gegeruk Nabi Isa gedah mati aman dua tanda nanti ya anak triplenya hidup dia maju. Yang lu nampegah mah bukit Trusina yo. Nyen bukit bersejarah sampai akhir dunia. Wate jut majut ka ditubiat lang dunia in ya releh puyangna. Ipajo putra yai rumbo karena jihnyan manusia raksasa rongkongan melempah jai. Nabi Isa gearahkan li malaikat Jibril. Dodo Nabi Isa nampegah ba Imam Mahdi. Nani Muhammad Muhammad gelar ganyan Al Mahdi pakat urang yang na bawa tanya urang-urang yang beriman yang na bawa tanya nale abia urang yang meiman wate matai tu bida ji ana lang kitab meduli menyentro negala ragu na talu pegah ataupun salah lu pegah nebuka kitab kelahi kitab Darussamin jid kitab Aqidatun Najin jid tentang masalah beriman dengan urang kiamat inan gebegah ruk wa tingkat hidup deje kejadian wa deje hidup urang yang na dalam dunia yang beriman kepada Allah bantigom dunia dari masyrik dari timur sampai truk barat urang meiman nunggu kan mujuta ro be ingat ro ne era lu ingat ro lu yang beriman nepegah dalam kitab berdasarkan hadis Rasulullah sangat sedikit manusia yang beriman kepada Allah pada waktu itu yang sabah pun dapat kebegah man sabah dunia yang na beriman tak sikurang ribaya drong oh nak jumpa kena ni oh anak muda-muda tua kena nak kala nak terima anak teri belajar malamnya itu cukup eh lungkak nyo pompong hormatan hai ku bili kahedan kalau ke hormat le urang awai bunuh kah na perlele penghormatan kah abi bedai tu tahu ina pe hormat jadi nyo jaro kuno hormat bapa ana ba ni na yang perle ke penghormatan dan reba ujung tapi si be ana mo la be ana ana adab lung utama nang kampung ro kabo pendapat na pega sik urang ribedro urang beriman na yang pega 12 ribedro sabuk pendapat ulama nepegah
orang yang beriman pada waktu itu tidak lebih daripada 18 ribu manusia. Mannya 18 ribu yadraw. Orang yang beriman ahwatya bahmata nabi ita bahmata imu mahdi ino di mentang nunggu kecamatan gedayoyo orang kan 18 ribu yadraw tebeh mannya Aceh dimu ratusan ribu hana saboh kecamatan urang miman mawadanya hidro drawa sapat yang na tinggai urang miman mandum kamu sapat gede Palestina nyan bawadanya nyan bawadanya kagetren Nabi Isa wate katruk bak kejadian lagenyo maka itanyo hati-hati ne temike beo menyangka pegang hana roh dalam beriman katentai na'udzubillah neraka preh neong tajak lantunya nyokan yang mitian neraka preh menyekat ruh bahwa Allah Ta'ala bungih mendatat kalih keputubiat apui nuraka dalam nuraka dalam ruh kiamat Allah kalih keputubiat tegarun atau nuraka dalam ruh kiamat kalih keputubiat nurakanya nurua untuk geyukoh tentera Abraha wate jaman awak Abraha ini yakoh Ka'bah pat kejadian Al-Quran menjadi saksi untuk kejadian kejahatan Abraha dan putra iradah Allah nepancu tentera Abraha alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ragu didayung kayanya hana kekalan ke pegahli Allah kiban ku pancu tentera Abraha jemu ijah dengan kesombongan ipikir roi kehebatan ban kai ijah ngan gajah ipikir hana tau pedalo ji ngan dicim ki ku pedalo ji ke pegahli Allah wa arsala alaihim tayran ababil geputuk biat sabah rombongan ticim li Allah perintah Allah Ta'ala geyu apa ticimnya geyu tren dalam neraka neraka sijir ubur geyu tren ticimnya dalam neraka geyu yakcau anak batai hana raya-raya ubebe anak kacang hijau raya tak pegah ubi anak kacang kuning kadang sebab terawai ubur di ticim ababil nyankan ticim raya gan klug gan ngang ticim ababil raya idhat menyatakan bentuk ji artinya gambaran biasa karena hana sorga mubina raya ji ubebe dicim uju-ujuan kadang raya bapak dulu bacut kadang-kadang si ubebe dulu dicimnya ijo anak batai dalam neraka sijil perintah Allah putubin luar goyuti dari atir umiyu ubena tentera Abraha angeh hingga ngegajak ngan puwa gepoh tentera Abraha li Allah ngan apui nuraka pajan golem kiamat karena kiamat hingga tegak tapi Abraha geputamang lang nuraka li Allah segolem ruk watih tamang nyan kabungi baik ketika kita yang pura-pura nyan Quran nyan sebagai jawaban menyehana leubat dalam ingatan hukum geyoyak peringat gedayang geyoyak baca lah tapi berangkap puaya kita baca menyeurang kajai kata cahana ya gelidi walayan itu kalimina ila kasara dalam Al-Quran nah urang itu ulo-ulo gaduh pegah haba Quran tiro tentu gaduh pegah haba bangai tiro tentu urusan teman bukit terusina dia sebut dalam Al-Quran murutan nyan bukit terusina nyan tempat penyelamatan manusia yang beriman bak mata Nabi Isa dan Imam Mahdi jauh uriang menduk pening atau bukit terusina dan kaji pun dipegali Allah waktu di sini nah demi bukit terusina bukit itu akan menjadi sejarah yang bahwa kebenaran itu ada perlindungan longna dipegali Allah hanapat melindung lain daripada kerusakan jut maju yang ke atas bukitnya yang kebaik mati jut maju ibu pergi sampai ke roi awak dia duduk ke tegedi li Allah karena hana sopo kerana bu impo-po sampai ke roi mati awak nyanjit ke bangki kem dunia cara ke pegadah bangki nyan li Allah berilih rencana ayak poh jut maju bangki ni naik ke tiba-tiba secara gadah bangki ya kebetulan ujian li Allah Ta'ala lihe uroh lihe malam yang empat kitab dalam kitabnya mana berat kebetulan ujian lihe uroh lihe malam di hadis Rasulullah nanakal nedulis dalam kitabnya banjir dalam dunia bangki jut majut ini lihi raya anamu ho ho ya be lihnya wafud imum mahdi hati bukit rusina meninggai imum mahdi
cok Imam Mahdi pun renuyuk kemana pegapan semayang. Tinggal tahap selanjutnya itu biar dapat. Oleh itu biar dukan. Biar tahap langdunya tupu-tupu menemu tau. Oleh yang lo mencubi ada putra di Allah Ta'ala. Rihun, bardah, angin lupi, angin salju. Yang anginnya khusus ia sedot urang beriman yang na dalam dunia. Pat yang na urang beriman yang na dalam dunia. Bak malamnya serentak meninggai menduk. Yang tinggai dalam dunia kapi dengan munafik. Lihitren angin bardah meninggai urang mantapoh dunia. Rata lungki urang meninggai tengun-tengun. Pegon kepu meninggai mandung li Allah serentak. Karena anak triplehnya matauro itu bir daripada lain arah. Matauro kaiwiwit hai tim tubir kalheuro le malam supur dunia tanpa matahari. Nampakah le Allah Ta'ala katubir kedi. Hai kutubir le lung ya Allah. Ibu ahli matauro. Nabi wate lung lung biyo kedi ya Allah. Lung lung ibadah lino mentah. Kaiwiwit nampak arah di matauro. Nampakah le Allah Ta'ala muno mentah katubir juga di. Lung ya Allah ni tubir ke biasa hai kutubir le. Dedah nampakah le Allah Ta'ala katubir. Ukrut. Min jihati ayyishita. Silakan kamu keluar daripada arah mana yang kamu sukai. Gebi pilihan ya Allah nang itu biar timu. Nyauronyo perintah lu makan tubir. Han katem tubir rasat, katubir galak-galak ka hore kena ja. Kena leh buat mata uroi we. Ijo kesimpulan kedroi. Itu biarlah kedroi. Dengar hai takdir Allah Taala di. Itu biar mata uro dari pihak barat. Wadenya dibuka jadi kiamat. Kesimpulan segala mendahu jelek. Nampakah? Dalam hadis, dalam salah satu hadis Rasulullah, la tadhabul ardh, hana anju dunianya, hana gadu dunia. Dunia tetap lagi dunia, walaupun kejahatan merajalela, tapi mantang dunia. Artinya kalau mendah perubahan yang nyata. Pantian si baru dunianya berubah daripada posisi lagi tanyong yang uraya hatta yamlika rijal min waladi, sehingga dunia ini dipimpin oleh seorang raja yang benar-benar adil. Dia anak keturunanku, ismuhu ismi, kata Rasulullah. Nama raja bawa tanya, anak-anak lun keturunan lun tujuh lun, nan tujuh lun yang jut keraja bawa tanya adalah Al-Mahdi. Nama dia yang asli Muhammad. Nan ayah dia juga Muhammad. Mana megah-megah Iran Muhammad kata mertikon. Nah, awak pegah karena ini mahdi di Iran. Awak Iran ibegah kana Iran. Daerah kedanya Yajih juga ibegah. Nah, di Nabi Imam Mahdi yang katro. Lebat wallah malam. Nya apa bengain tu. Yang nyu lagi ni begah li Rasulullah. Pajan na jan rawanya. Olehnya ni cakap kesimpulan li ulama, di hati haba yang begah li Rasulullah dan hadis-hadis yang lain ni cakap kesimpulan la yang kamu sa'ah hatta yudaha baital makadis hana jadih kiamat ilai, artinya ada juga hana yujubir sebab kiamat dibi yujubir dia juga hana jadih kiamat dengan sebenar-benar kiamat yang keken kiamat kubra kecuali baru kajadih bebas baital makadis daripada penjajahan Israel. Wa hadzal baladil amin. Ujung ji Nabi Isa nak berangkat ke Madinah, nak berangkat ke Mekah. Cara mendoa. Ba malamnya sebagaimana malam padu malam yang kau likut. Biasa lungku jeleng na di malam. Kan kana yatim rahul mudi, kan kana urang gatin yang nadi rahul mudi, kan kana mutu yang nadi rahul mudi dan kan kedaya rahul mudi. Di malam nak tahu jeleng kalapan pun lebih guru. Tetapi jelengnya tajuk untuk pergerakan DMU untuk daya pegat rumah ni yatim piatu yang kalau benar rumah sama sekali HWPPP tak pegat di sabuk, tak pegat di sabuk duduk yang nabek tak pereh, tak pesapat, pesapat, tak pesapat, tak pegat di sabuk yang pengen berogon-berogon tak pesapat lunjuk pak BMU.
Karena lun nak percaya le ayah di sini nak tunjuk lun sehat menjadi ketua harian BMU yang sedang bergerak uronyo tentang dakwah sosial wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa dalam BMU mengajak orang saling bantu membantu antar sesama. Nyo dalam padu malamnyo kata jo kesimpulan ni lihat karena tengah berat-berat tengah nak kebuka jalur keterima bantuan. Tak serahkan bantuan sedekah terbaik kita yang malamnya untuk orang Palestina. Lun berharap berongo ni apa yang bendera angku baik malai yang nampu urusan. Bapa yang bendera gagah ke dimiana uri baik malamnya baik ni abu yung bendera Palestina kiri berbi abu. Layak nak kurang pegang. Baik ni abu yung bendera Palestina malamnya wari berbi ya. Bumiyum mencut mihana jauh bendera putron juga dia berjaga tatap tahun. Baik nak tipek li yang pak malaya gok-gok. Nanti tikrek leh krek lampu duk. Mentara pun dukung api. Keria ketot. Nyo malam nyo tangi yang nyo puakot. Panitia nak tolong jak nak laki dia. Dan pak drone panitia nak jauh kesimpulan malamnya. Kuala idi nyo kukan urung kesejit. Nyawa sama jina materi bayah anak takuruh pengur luar dengan hasil laut lung tepuk datang ke masjidnya bagat dengan peng engkut di laut belum sumin wadanya tepuk-tepuk-tepuk saya pun tak pegah sama darat-darat dari mayak-mayak lu ino kamu ewit di Kuala ini sampai dengan malamnya manteng lung langkah kena yang padahal kau berulang kali kapadung kau pindah panggung. Jamu ni di Tagoji. Nyo kapinah kena mudama. Jamu ini lalu ki abutnya na sai kana abu ini drau laut kayak cok dro kuliah awak nyo ke rame-rame malam yang sihat. Baik wala berkan tha acara. Oleh acara ini badaya, acara kena bermelata berikutnya. Kajai tak gem. Nyo malam nyo. Lu lagi mah jalan drau bunukan acara tu di Bukit Pala. Karena hana wate li hana nuntung kita dari bunuh bunga hana li wate malam kake bunuh bunga acara jaduro bunau lumbiu he dia tak nyom magrib lumbiau buke bala di tengah si kuru walaupun hana mangan ngaurunya lule ke biu lumbude nyom kalung dia keno golom datari nafah yang pah tren tren mato lonte semayang nung semayang sya golom darum pah biu he mauurung hande tangi yang lo. Yang tahu yang teman yang kuanggu-anggu tak perlu putar. Anda dah dengar. Karena hati. Nyo katruk lunglom penuh. Bubuat. Yang pertama lagi pekat urung ron. Mana lagi lagi wate yang lagi. Ana wate bukan halung di. Nyo malam nyo jatah buat Dubai. Jatah buat Bakide. Bakide kupi Dubai. Kaka long lagi izin ba urung nyo kan menan long baga long putru hajat urung kuala dia maya memang tanyo hana halangan daya e bur kuala menta malam latha yang menan long baga mangkut malamnya nan telepon long lebang tan lebang komunde long baga ada barang kata wat telepon nyo hana wate bang ka hangguja kada wang ganyan di Garut. Puitu keno puitu gede kada lebut ingat lu lain hana wadai yang na wadai abeh bulan tahan rap-rap puasa nyam yang dalam kitangi lalu kia kadang na tetapi hana mungkin karena ka jauhat ngacara kala tapegat maulid dedo ingat lu ke pengajian bakide kupi Dubai bakide kupi Dubai na pengajian bulanan di bulan 3 lu lengkah dari sini. Nah muduk-duk ini berat pos di kurung terut biasa janjian yang lu naik tengah di belah naik pos di belah naik pos di belah lewat pecut nyo malam nyo tajak ma karena urunyo keberah na santunan na yatim sama yang hana lungjak salah lung sejarah pribadi salah draw ke draw lu kan salah ngurung draw ni. Jadi bina pegah-pegah nyo biay kamu nama santun yatim anak hirian kui lu urung draw santun yatim langtunnya oleh malamnya berunan. Kau tak apa hirin dia pun anak pegawai dia orang.
Ilah di dia orang awal ini hidra apa nak pegah-pegah sebuah. Artinya hanya kerja-kerja lontar. Tetapi karenanya perjuangan tengah tergerak. Tak angkat martabat bekjir tanya ke pengkhianan agama orang-orang malam. Tak cincubit lah pejut-pejut. Dan palain tak cincubit si bekiruh tanya orang zalimi agama. Mendalimi mereka. Berarti kita mendalimi perintah Allah. Mendalimi perintah Rasulullah. Tak pedah kah tajak. Kala tak santun ala kadat. Walaupun hana raya. Jangan lihat materi, lihatlah peduli. Menyatakan pegawai ini kau lah ini nyonggu. Tiga minggu, tiga piasi. Tiap Jumaat akhirnya tak pegawai. Tak meripai-ripai yang ke 22 kilo sepo. Bud yang tengah kena udarat. Menyentuh no awaknya yang naik no ikuala. Habis yang tajuk. Salah kadat. Tajuk sedekah bejut. Tajuk beriah bejut. Sebab ia hanya yatimnya. Jamun ngon ngedayung. Tiga-tiga tajak ulaun. Nyom malam nyom. Ifat di Palestina. Dalam baru padu muronyo. Mertama anak yatim lo. 20 leheri bedro. Anak yatim dia tu baru. Malamnya kajilah kirim ubat masabu kotak apa tak kirim ubat, tak kirim kurban, tak kirim putra yang mungkin sebagai bentuk sosial kedanyo antar sesama umat Nabi Muhammad dan bahkan dalam kawannya guna keturunan ulama, na keturunan sahabat, na keturunan ulung awal-awal di Palestinanya kedanyo hana daduri paling tidak kita telah memberi. Semoga malamnya tunggu bekna pemija. Malaya tak lalu menunggu miyai kualanya di merempah baik. Malaya lalu. Sebab sedekah yang terawal najuk malamnya. Teater tak pegat umat. Nyobak media nyo tengah hibrek. Tengah hibrek berita paduk nak sedekah di kuala ini yang lupa sapat ilu malamnya. Dan papa lain kali tak sapat. Nah yang kali tak kirim. Berkelam kali tak jawab kesimpulan di Garut. Nah yang nanti itu. Nah yang ngantri kini rame-rame sosok yang timjuk OBB kejuk mendaturi daur. Alhamdulillah berkelam kata jok kesimpulan yang jempoi dengan dua malam. Nah pek ilai tiga run anasi atas malamnya karena leher tu juta beta pikila tunggu leher tu juta yang kata pegak rumah urungan yang kaya ibu beli Israel malamnya tajuk ijalimut mesti kerek-kerek tepuk. Semuanya terkedip teruk anak mek Palestina muik-wik lalakul kan tak cok tak pertengah si kena udara lagi hijau awak rohingya mereka yang pakan hai peluang-peluang awak Palestina dan nak berdekan je hidup dia hai hidup dia ikut dengan agama Allah nana kalah nana mayak nana mayak mirah tamat teka dengan hijai kula teka anak SD hijau nak batik ihom tentera Israel yang ban benci walaupun hai ilawat tapi hati dan perasaan ini lawat itanyo hana tapu pita pubuat lo tanyo tadu lang dunia nyo aman-aman menda dan minta rezeki keberi li Allah Ta'ala tuwa dan syukuri malamnyo tunggu nuju mak mentua ilung nalu rumpak kalan lam padu malamnyo na urinang gesut encin gesut lo takwa getik lan jelek. Pat kejadian di Aceh Barat, kejadian di Abdia, lam padu malam yang kau likut, encin gesut. Gepla hancian macam orang ketik. Percuma dua maya mengepegak. Lung hawa, lung kesyurga Allah. Lung nujak ketik hantru, wahana lung tong hajak. Gejuk. Nah kasihan ke? Haidim kasihan dengan urung masyarakat. Lebih-lebih yang tak bantu urung tengah susah. Urung tengah kebela agama Allah. Nyo kepada tuki-tuki malam nyo. Tuki pangku, tuki bud kepada pawang. Kepada ketanyo yang kata jahat-jahat ulahun. Saya cok rasaki Allah Ta'ala. Yang kalah kekubah ipan lalaun dapat tengah kena udara. Hijuk tunggu malamnya. Lagi tak menteren-teren peng jamun tiga run. Tak pegat masjid. Menyawung drone nanti. Kuala idinya. Menjadi patron orang bersedekah. Yang sebahagian bagi masyarakat Aceh Timur. Menyawung kuala idi kagak beda. Menyebut kuala idi kai cubit. Yang sama dengan orang lain tinggal geprek pengumuman. Ramai gop isi tak katanya, tak tepu katanya. Jadi baik dah musuh-musuh, awal-awal tunggu geron-geron tak uru-uru awal. Almarhum nek katanya. Abu-abu-abu katanya, ayah-ayah katanya. Gema habis-habis. Idih laut ke pegah abad, teruk darat han ke balik. Menyaka geken dua buah raga, han kejuk sabuh raga itu tengah. Bahkan ke damah teruk kena udarat. Ia katanya, sabuh raga ke sabuh mesti tajuk.
Adakala tajuk sabah tak sapa berah tajuk. Awak ni geria nang gerau kat sini. Hasil panen. Hai pejuh geroi. Ibu tapat mandu mikiri mu Palestina. Kibar ni go. Nyawanya anak ia pergi bendera Palestina nganggu. Hai tanya ia pergi bendera Palestina, ia pergi bak pediyo foto ko alai di dukung Palestina. Oh my. Tahu dia truk ni aruh pembijah, yang peng-peng kujuk pulang. Kuto buku-buku bank tempat tak kirim. Ya. Nanti kita mengatakan bila mau dibayar apa bank. Ya. Ilua ayu dua yang balik, yang membalik punan, yang balik lumbui, yang balik uleh ayat tua moya. Tak pegah hai kapan jual, kapan tu saya kirim ke Palestina. Nyo peraturan ni pegah. Aiti. Dan semoga malam yang adakan puncak. Nyo duk yang merempak malam nyo, malam tengah ini berlak kurwak. Malam tengah pengajian di Cholke berlak. Rencana durung jeh kagak gelong kaki sit. Kadari buno uro, kadari baro kai hua jelek, kai putar talungki. Tapakat melele sedekah, ana masalah. Namun pede-pede pegon de makan alang Quran sirawang laniah. Semoga nyen adanya bisa dipahami, bisa dimaklumi. Lom hana ragu kurungku teku pegah hamba lagi menoi naik wala nyo hana ragu ku. Menyebit ragu nyo ke malamnya. Yang kakak kalau merasu tu. Kau berangkat tau aja. Anak pernah kanyo tatulak. Siapapun. Insya Allah kita nyo bisa. Kepada para pemuda. Bekna belur kok sama kumpuh malamnya kan je. Bekna belur kok sama kumpuh nanti. Aju kudih nejuk ke syaran. Nejuk ke pejuangnya. Roh tanya urang jihad fi sabilillah. Walaupun lagi tanya tajuk bank 50 ribu yang kadang membina. Mami yang tak kiri tanah jauh masa juta. Puna hijau kau kau. Pahla nyan kau kau. Tak kirim bank kedih bank ambil. Pahla tanya mantan tinggai bakhtun. Insya Allah. Dengan berkat tak bantu perjuangannya. Dengan berkat tak pemulia ulahi Nabi Muhammad. Han ke papa tanya oleh Allah. Dum dalam sejarah orang yang memuliakan Nabi Muhammad beserta umat Nabi Muhammad yang membutuhkan kasih sayang Nabi dikala nebaga wallah la faqra liman kasadakan hana gadir urang yang mesedekah demi Allah Nabi bersumpah. Jadi kepada mandum panitia nadulung ja berada drone dia hanaruh nepu dobet pengle mati juta 500 ribet na peng langkih ni 200 ribet tanyo agak-agak na peng langkih bena pilih-pilih pemijah bena pilih-pilih pemijah bena ya tukar peng han gebri li tengah li Allah baru tak depa tekedit dan pegelah kaui malamnya je tak pegelah memudah rezeki ilung ya Allah ngandung bantu hamba drone yang sedang membela agama drone ya Allah kan jirat mana insya Allah yang kagap ya Allah dan lah hantam kepada tu dan oleh yang sabodri lung berterima kasih secara pribadi kepada mandung masyarakat yang nak dikualai ini ataupun yang meminta rezeki nak dikualai ini walaupun drone kan urung kampung kuala yang kadang-kadang wadah di tengah laut mudah rezeki diberi oleh Allah. Nah yang kena kirim-kirim mengkut ke di Rohul Mudi nyo malamnya long lapor secara resmi ana miat nyo hidayah pertama bahkan berogon awai-awai nah yang ana mai kuala nang padung dro ya ija gede man nyo ho ya bia ana kudu holi tangka ija ulau itu tu abui biasa awak kuala di mana ada awai benar ji mantap punya benar. Tetapi tanya semangat nah semangat juang. Jadi menyurung bro dan nak bantu lu. Bet ni yang bantu ni yang kirim nyo nak kirim ji. Menyana bant nak kirim mengkut nak kirim menjungkut menyana but hijak menyana mato hijau benda je. Nak dulu juga mato nya. Alah pina mato yang jak jak kena kuala. Jak jok jok mengkut. Jak jok mengkut. Nak kirim puang kut yang nak mudah. Nak penduk je celek inan tabung. Nyo malam nyo karesmi lu pegak. Lung tiuro di malam en uro nyong habis ngkut tidak ya tiuro 20 kilo mampadum yung ngkut lewe nyong punya 20 kilo lang tiuro ayah dah nah ilung pihak kumica sabah bawahnya kalau kubuah ngkubing ke mesin nyah napeng kuya muta dah male-male ada petut 20 kilo 25 kilo ditat
berlengket lang tiuro leh 10 kilo. Urang tiuro mentama, berarti yang mentama mentama kebutuhan yang golong beri kamu. Nah, nyok kalau curhat badron, batau ti kuno pegah, menyekan ku pegah bau urung dron. Nah, karena persaudaraan nyok kawai ka, kadari jemun jemun di luk. Nah, lu main main ino di kuala nyok, nyok urang nyok kan hana taja, hana tarumpo ja kadang. Miawa wai lu baju kanduri di, nah, daur nyok nagengengnya, tede babine keruang. Eh, jauh roh ya. Tiga-tiga ngurunya jauh laut rame-rame nan. Inan pejungkut. Pejungkut ni ala kadar pejubu. Titering tinam. Mereka tegedi ni nak bantu. Lu ucapkan ribuan terima kasih. Yang kan nejuk. Semoga Allah Ta'ala benar balas kebaikan kepada urung roh ni. Ngetulung awaknya. Sama dengan tanya kata tulung. Persoalan yang dihadapi oleh umat Nabi Muhammad di atas ruang dunianya. Kapan-kapan nak lewat. Kadang-kadang nangkut rezeki diberi oleh Allah. Berangkapungkut je melawak-lawak. Nak berpuan apa yang sabar nari. Berangkapungkut je. Yang punya bengah nak kirim. Cawurah kan katruh ke dia. Ataupun nak kirim maghrib. Puan-puan sebelah malam kan katruh ke dia uji ni. Idamang juga nak udayah saya sabah nak juk. Ibu terus nengkut awak nyawin nak. Ibu dah mentah berangkat lah. Mereka nak juk di Urop ya si. InsyaAllah keukanya benar beri kemudahan kepada kedanya oleh Allah. Karena ni hana bereh hana maya yang rencana jika lagi bibit. Mahana teruk-teruk pula. Golom tak tengok je. Nyo tengok tak mulai-mulai yang tak tengok menjak pilih. Ifat ijiniam golom selesai rahul mudi. Nyo lum pegah bau urung drone. InsyaAllah ta'ala dalam to-to-nyo. Tanah kana yang empat. Ilikut kantor bupati. Berkantoran bupati. Le putra nan tenembu jumpa. Nan kampung yang salah lulu kemah. Nan tanah tunggu inan 18 rendi. Yang ladum tanah wakaf le urung. Urung po tanah inan. Yang ladum nampu belau. Terhutang malamnya, end malamnya, mantang hutang dengan potana, daerah, tertuh juta truk lebih kurang. Menyertakadi panitia, nama rempah ngurung buat buat Dubai dan pijut. Dan menyandai kata nak wakaf simete-simete tepo. Hana leling ku lelep-lut lelep-lut ribet simete. Menyertak uangkan Bandung, simete sang hidang lelep-lut ribet. Lebih ribetnya na peng kumeh tak blow, na blow sehat si mete tepo ngapagah je tepo dek. Awak ini ya tepo nawak je timu. Beli gain tak, meja kena gain tak balu. Beli gain tak kerja uji ni. Tak ubah ina uji bentuk. Ngato tak tahu. Gure tak bica. Bangunan tak pegot je baju-baju tepo. Tamu tim-tim siai kalu. Tamu jujur di play baju-baju tepo. Ilum yang rencana aku kan enan. Yang nala ulai alung dari urutnya hingga ke malamnya mentang na dan karakter malam ku pegah tatat manya urang Aceh gete mendekah si belen si jo ribe tapo bele ku ibro ribe amda pengen lihat ka jo si tamu jo mentu ibro ribe tapo han jo balung han bubu dan be na jo balung ai ku jaga alung manya gete jo le urang Aceh bantabo Aceh bantaban tigo Aceh 6 juta dro lebih urang Aceh. Napeng nunggu mereka tajuk si belian tipu ribe tapo napeng 60 miliar lebih. Tidut napeng 70 miliar. Dua tahun triliun peng. 1.4 triliun. Dua tahun tak pesapat. Mansa Arab kahan mansa boh je. Rata kabupaten kana tempu dayahnya. Tak ubah peng 70 miliar tepat. Rata boh kabupaten tak ubah peng 70 miliar. Tak pujuk bahawa orang yang bertanggungjawab geblow tanah, gepedang daya, gepegat bilik putra putri, gepegat masjid putra putri. InsyaAllah peng 100 miliar. Asli tak pegat ilai tiga run. Baik tak blow tanah dalam kota. Tak blow tanah merah gunung wujud. Nyan pula ulai aku ijak-ijak iban cara. Menyertiban cara bubur jalan katanya. 10 ribu atau 10 tamu terdekat baru 120 ribu. Kalah tak sama God baju sepat. Kertuh 20 ribu atau masyarakat lang ditun han gantiin dulu. Tengkedi menyana urang gantiin gara-gara ke masyarakat lapor balung kubayi apa yang ron. Nanti ron kapapan gara-gara ke masyarakat kertuh 20 ribu rumah-rumah pul-pul kapeh han kublau. Kubayi ilu utang ron kertuh 20 ribu. InsyaAllah ta'ala.
Ek tak bayar. Hanrugo dengan menyatakan na urang teh bapak ingat kali nyaninan badayahnya benar tikula tikula anak yatim mana urang gatih ninan tak bubut sampai je ke bubut dari taman SD tak cio leh kuliah kuliah mandu baru tak putubit inan agam sama dengan ka selesai karena ia ikula na S2 ina na ia bubut inan 15 tahun tikula ka 15 tahun macam kacarong ni tak buka pintu rod. Hanya wau kampung ini kecuali wau perumah tepo-tepo. Kasalaman kena razi. Yang agam tak pernikah haju sampai-sampai yatim minan. Ini yang yatim agam yatim minan juga tak pernikah. Tak kalan kawaket dia ujah kena. Ubina kawaket dan kejamatan dia ujah kena udah ya. Mau dua agam minggu kabis ke pernikah itu. Meribai sebab. Jelamaya nak tak haju. Ampun haju jelamaya yang kena yang mendung. Selamat kena rati, kita bawa kena rati. Mereka jalan nak tanya haya, aku yang baik nak pegang, nak pegang, nak tanya kalau ke belah pesawat cuma. Lihat perang ke belah pesawat, pula milik. Contoh God kalau kejuk, dia tanya kalau siapa mati-mati kehidupan, perjuangan yang kalau kepegang nenek. Sama nyawa tak mulai, jualan berjud-berjud. Lagi yang kata pembuat nyawa tak jejak je. Baru serentak kejuk oleh orang, benar pemimpin yang tukang arahkan, nak tanya. Mereka jalan. Mati kita yang leurang pajan ma biang ma tapat pengian nampeng 10 ribu ya gejuk leur Aceh 10 ribu tapo pajan ma ur Aceh kamu sedekah 10 ribu tapo lang dibeli lu pegah elong hami tekedi cap main tekedi menyepah ulung nyu ka itip ba tawa teman dayu baru gedep hai ku jawab jo ngapagah leh ngaje ku jawab lain nyu mi ana mo tang oh kali nyu ana mo tang oh kung yang Aceh kali nyu ur Aceh nyu tapo menjak ani yatim de tro jo aju urang gatien ana mo hole eh jo aju. Kalinya wari bewa pelupa di kaya gubernur kaya rauku. Nyo kaku kompanya sampai tinggi urun-urun. Bina ik biya, kue. Nyo, lu ngak mana? Mbak ketua bunda. Baliho nyo, kali acara andrek kubah bugot. Maya jadeh kue, kutelipun balik andrek. Kacok baliho nyo, kami dah cek sampurat katulih miyu. Calon gubernur aje. Karena baliho umpain nao sekret, anak payah pegot lih. Mana yang menang Nabi ya? Yang ia kuilungkan masalah dulu. Yang ia punya menang. Mereka dulu kat biasa. Mereka menang pergi. Pegang pergi. Terus kena putra aku buat nyawa yang hirun. Dan yang baik nak fikir nak suara. Nang ku suara. Mana yang tim kalau kepegah ke pilih lu. Malam nyawa pak kena suara. Ika puak peluh ni. Hewak nyawa nak puak peluh roh ni. Bak urang drawan hana poda ai wan pilih puhan menya malam nyo tata yang sin pilih ate malam pemilu ibi pen serto riben pilih ju bang tha dua urang hantam ru sapu mam menya draw tata ai ko gubernur nang ke baro jalan ke tai draw te ubena ke ci tapu wajib ke ci ya patapat reka harta gembo ke ci yang hantem tren yang minta sumbangan di beliau di Kloribe gak jauh ke masyarakat tu tapi jatuh tak kentuh ke sini gede yang ke draw tu gubernur baru asli ni anak kau ni ni benda fikir kera-kera tu benda kejut ni ni kau pegah berarti sama dengan karabibit ni dengan putimang-timang pukui pukui dan benda kera-kera lu lu nak kutukan roh. Nya bibi ku buka. Yang nak rencana pegadro ke tim teh lapor balu. Insyaallah taala tak mudah urusan. Anak-anak muda yang hendak jelema tengah tak kawin ju, tak nikah masal ju. Daripada ibu dro bangga tak nikah ke ke. Nak jelema jaga ro endul nikah. Bibi tunggu kau tak kecewa perasaan. Tempat pegah di depan nah. Sehingga orang mereka lagi menau karung terpegah yang sebenarnya adanya rap-rap nak boleh tak sampaikan tetapi supaya nak terbuka pikiran coba bayangkan nyampat anak yatim tanya bloh draw buat bloh draw lebih nainang nagam hoija anak mayanya ya inang nanti raya kiban hujud yang agam kiban hidi mayana sopuduli urayam alhamdulillah ino di dia. Nah, kemudah hulungnya masih draw dua. Gekirim yang buat di hawa wajah selatan. Anak yatim, anak mutu yatim, piatu, kagejok, kagemeh, kedik. Ya, jauh buat. Kerana mentanggung-tanggung baju-baju sepok.
semoga tunggu buat yang tak buatnya berlanjut menyeperleh pakat pegawai syariat Islam, menyeperleh pakat pedam syariat Allah Ta'ala di atas dunianya orang kubut kubutun insyaAllah Ta'ala yang kajut kubut insyaAllah. Cuman bak malamnya sesuai dengan harapan tanya panitia dan amanah yang kena juga balung malamnya tanya tak peringati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi tak pegang benar katanya ingin mengingat-ingat kembali nyonya cidu di atas po anak trip nyonya jem-jem po di belah insyaAllah ta'ala tak biu berarti menyentung duk sampai jem po di belah nalung duk ngurung roh ni si jem di dengar jem po di belah menyana pertanyaan lagi ada pegat pengumuman benar kaji jawab ubejit lu menyentuh kedihana sama dengan jem po di belah kagak dapat jadual dalam keizin dia istirahat man dari bunuh bengah dari bunuh bengah jem po di belah wajarah nyong wajarah nyong kata sambung lu semoga bekna yang kecewa idanya wana fitnah tak tepat tempe-tempe igop ladung wadaya anda tahu pun nabi maka malamnya baik tabah-bah kesempatan kaji coba ketanya pahami salah sabuk daripada ayat Allah wahyu yang kena putrun di Allah Ta'ala di atas permukaan dunianya yang mendengna sampingan malamnya dalam Al-Quran yang adanya sudah menjadi pesan tetap bagi ketanya orang yang beriman dan adanya kali kesampaikan di nenek dan nyawa beruji bah mata indah tu ketanya wate ke dakwah ke pertama Islam di dalam bumi yang mulianya wate ke pesyahdat nyawa kata mulai wate ke pesyahdat orang jaman geterjemah asal syahdatnya dengar begot wate anak trip nyawa di tengah jem terik hantar boleh nyo di tengah di belah lewat 10 minit 20 minit dalam syahadah kurang awal nekut ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah kabih nekut natayan dendok nebegak lung itati ana lain Tuhan yang lung semah urungan malam kecuali Allah ana Tuhan yang lung semah ana Tuhan yang lung yakin urungan malam kecuali Allah lung itati Nabi Muhammad kebit-kebit Rasul Allah dedon sambung yang geken dengan bayan nyan leh gepu syahadat gepu bayan nah kaya urang jaman han bro akai nya di malam pengajian na gebut mesti melatah ngan banyak terungki nya nadanya segala mulai ibu geku nilai tiga tepo gepimpin le gurai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tiap urang na pimpinnya tiap malam pagod na pagat pimpinnya tanya orang awam nunggu bakta mendawa-dawa kadang-kadang puak-puak oleh bahasa dawa bakta menduduk-duduk bagi dia kopi na orang hana tentai tunggu bak lahir-lahir kepegah habak hana gat kedua tentang pemahaman ilmu agama na yang ketubit dalam Islam hana getahir contoh na orang rupi yang mesumpah gara-gara napeg yang hana gelap ataupun untuk kepeglah masalah dengan orang fitnah katanya biakun lagi katanya menyebutui lung lagi kah duduk menyebutui lung nyawa lagi kah pegah demi Allah lung kan lagi kah pegah menyebutui lung lagi kah pegah nak ujok pengkah mesti bayar rupiah nak ujok pengkah 20 ribu rupiah mulai uronyo mian aku jo kataka lut kutubit lang Islam ataupun lut kan urang Islam nyan takli pegah drokan Islam nunggu murtad nyan ka biasa nunggu urang urang bak ke selamat fitnah
menyebit long butoi lagi kah begah, menyelong nak kucau ataka, long kan uri hilap, long kutubiat lagi hilap. Nyan habat takli, takli tubiat dalam Islam. Ada tak pembuat, ngah hana tak pembuat, payah bukti apa li. Tak hana izin. Kadang-kadang orang bagi mendawa-dawa, bak bulan, bak pulih. Lang rumah tangga, ada waduan bak pegah-pegah bak. Karena tetap tanya cinga ingat kelai le. Putra na bahasa tanya yang tak yang tak pegah. Putra na tutu yang kata putubir dengan lidah. Yang dengan tutunya kagade marwah agama bagnya. Nah tetap anak gemayang mana mayang-mayang gunanya. Anak mayang yang lebih bah urang taklik kalu anggap imaya tumpahnya anak mayang. Makanya lihat kepulih kepucah dan duduk kepubayan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa li jami'il mu'minina wal mu'minat kulluhum ikhwana. Menyekata mengucap dua kalimat syahadat berarti kita mesti siap. Siap mana siap? Wajib siap. Haitim siap, wajib paksa. Putra yang payah tak paksa. Raditu billahi rabba, long terima, long riada, kangen terpaksa. Yang bahwa Allah adalah Tuhan lu untuk selama-lamanya. Raditu billahi rabba, aku riba Allah adalah Tuhan yang kalih nepenalo dan hana Tuhan kecuali Allah. Nyan makna daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, makna yang dikandung di dalamnya raditu billahi rabba. Yang kedua, wadah tanya katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Secara langsung setelah pengakuan itu kita langsung menjadi orang Islam. Maka adanya pekat pegah orang rame-rame langkawa rame ngajir keingatan yang awa-awa itu tak kalen tak dengar dalam sejarah wadah tak menduduk ngurung tua ngurung alim-alim jemun. Nyata kemudian tiga dua kebina sehat ke kedai yang butuh-butuh sehat temen tertim dengar dan pegahnya wabil islami dina lung terima lung riada yang bahwa Islam adalah agama lu. Menyatanya kata akui Islam agama kedai yang hana cerita tanya perontak lebih-lebih tanya yang muda-muda tanya yang darah-darah menyekata pegah draw tu udah Islam. Lung riada lu, agama Islam adalah agama lu. Artinya panutan lu, ketentuan udah lu. Lagi yang gaduh yang nak dalam Islam. Hantau bahu. Walaupun ban berangkapan udah tanya terpaksa. Walaupun ban berangkapan udah tanya menderita. Hantau bah agama bah daya putimang bah dunianya. Tetapi adanya han berlaku. Buat sebab. Karena tuntutan kehidupan kadang. Karena tuntutan keluarga kadang, maka baik kayak nita dunia tuku gadah akhirat, baik gara-gara tak pertimbang hutunya gadah cita-cita kita nyu tak tembang dalam surga. Riba tik nayo tak korbankan kesenangan yang sebenarnya demi kesenangan yang belum tentu senang yang sifatnya hanya sementara. Agama lumbuitan ad-dinu asasun, pondasi agama, pondasi dunia agama. Ad-dinu asasun, agama pondasi kehidupan. Orang yang hanggetung Islam sebagai aturan udib sampai dengan mati gahana udib ganyan dalam dunianya, artinya kehidupan itu tidak pernah dia rasakan dengan ketenangan sebagaimana yang kalian pegah dalam Al-Quran baldatun taibatun warabul ghafur. Kenapa? Mungkin tanya tak pegah tak kaitan iman dengan Allah. Tapi pun anak pernah tak bubur lagi ni oleh Allah. Pada hari Nabi kalau nak pegah awaluddin ma'rifatullah, dasar agama tu ialah Allah. Menyatanya anak tu ialah Allah. Berangkat tahu ketanya anak kekira anak agama sajian.
Leurun jemunkan keputrang habai sampai dalam nazam. Dalam nazam, dalam nazam bahasa Aceh, geperat Aceh awaluddin ma'rifatullah. Kibana ke din awai din awaluddin ma'rifatullah. Awai agama, awai agama Tuhan berdaturi. Puan kelih Nabi awaluddin ma'rifatullah. Geperat Aceh awai agama Tuhan berdaturi. Behana meriri kata percaya iman Islam tauhid ma'rifat. Wadai masyarakat kekun agama Sabah kagada agama Hansa tentera kekubah dalam neraka. Ya, bapak saya kerja ajum yang menteng dipeng dari bapak saya. Pegah-pegah kalda kapu duk celeng berterim-terim ke dengan teturi pak kedua hurung kerit miana bipeng baik kamina-mina kadu aina bapak saya. Kajaga ke ngamalai ke kah awaluddin ma'rifatullah. Dasar agama turi Allah. Tanyo hana takuri Allah hansa hana agama putra mana hana takuri Allah. Tanyo hanta temakui dengan sebenar-benar yakin lagi tak pegah raditu billahi rabba menyebutoi tanyo hamba Allah menyebutoi tanyo tamu Tuhan dengan Allah pakan tak pegat masalah tunggu dalam dunia ini mungkin timang-timang dia. Sehingga Allah Ta'ala nepingan tanya dalam Al-Quran man a'rata an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan. Lihat tak iman dengan Allah tak petih Allah Ta'ala sebagai Tuhan tak akui dengan lisan dan bahkan tak ikuti dengan hati Muhammad itu adalah Rasul Allah yang sebenar-benarnya wate duduk wate buka dan tiak-tiak berpengakuannya. Terjadi terlebih lagi yang berah langkuruhat zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinnas haru harai laut haru harai darat reluh darat reluh laut. Artinya hanalik kehidupan yang normal bagi kita yang sawa tukang reluh dunia yang sawa tukang reluh laut sawa tukang reluh darat. Allah Ta'ala menjawab bima kasabat aidinnas karena salah roh tingkah manusia. Tanya kata berhala segala cara menghalalkan segala cara demi mendapatkan fasilitas yang na dalam dunia. Rupa tingkat Allah nepegah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu wahai manusia yang beriman menyegata budu-budu yang beriman dengan lum lum peringat geta baik telah geta tengok baik sampai rugawa ke dunia dan akhirat sapu wa tanah hek kecula calawa kedua dalam dunia. Hai manusia ku pegah bakah inangan agam saban lun ku ingat puan pegah li Allah la tulihikum amwalukum wala auladukum baik gara-gara harta baik gara-gara kaputimang kaya baik gara-gara kaya minta kaya baik gara-gara kaputimang keluarga baik gara-gara kaputimang pangkat harkat martabat gata dalam dunia sehingga gata rela an zikri takubah lun pegah li Allah. Agama-agama terlawat. Yang penting putruk tujuan kena. Hala-halanya. Hana tak peduli hala dengan haram. Haram-haram kadang tak berhala. Untuk truk cinta-cinta kena. Sering lagi yang tanya uragam watai gepak sali urina. Watanya ayah watai gepak sali anak. Anak di melaki yang kata hana berlai. Leurina ngilake yang nyatanya ngalam dendai. Mupaksa menyebrat hat batabela akhirnya kadang-kadang ngerut lang riba hai mak mentu hai mak mentu hai gagah mentu mainan sayang kelakon bet nelake yang kengkon uragam wate bibit ganya gesayang ke gedayo hansip benteng agama drog wate gesayang kepada keluarga bat geputimang bet karu dalam rumah tangga le uragam kebohon dalam dosa. Kapan suami gedayo bertobat dosa yang kena dalam bertaubat minta maklum dengan dosa baru watayana kai melaki yang tanya tanya ayah tak bedah tak yang minta rata sago tak laki abak bonyo tak laki abak boji hana abak burung je piana kelebut tak cok kesimpulan kata jak abak rentenir kata tim tren dalam riba buat sebab gara-gara permintaan keluarga gara-gara abak tak pertimang mung dalam dunia. Allah nak pegak baik gara-gara kak pertimang yang kaku bahlu Allah kala getam yang kon-kon makiban teman dia menyagetanya uronyo dalam dunianya siapapun drone ataupun lung malamnya saban drone manusia lung manusia drone umat Nabi Muhammad lung umat Nabi Muhammad
malamnya sama-sama terpegat pegat maulid. Tanya tanya ingat kelahi yang kala tu pegat aturan di Nabi Muhammad. Menya Nabi Muhammad tapatih nalahi danyo Nabi Gedeo. Agama yang gemil di Nabi adalah agama Islam. Sudah cukup cadaram tua. Tanya lakukan pengkhianatan dalam dunianya. Andai kata God bata pembuat, Allah Ta'ala hanagia tun hak Gedeo. Sampai ngoronyo golem gentun hak oleh Allah. Tapi yang kagejuknya lagi-lagi hikan jatah Gedeo. Makin geberi, makin susah. Makanya le ulama-ulama kepingan wa kullu ni'matin la yukaribu illa Allah fa huwa baliyatun. Nikmat yang tak pegah nikmat le kedai. Golam dente yang jet ke nikmat. Menyangan gara-gara na nikmat yang hanto le kedai dengan Allah. Yang bedate syaram tuah yang ke nikmat bala. Wate tanyo taja ulabut ba budgob. Ik tak mayang syaram tuah. Darempo semayang. Duduk tak pegah bena budro te. Tailah daya tamiti acara. Uro malam tak usaha. Duduk kana budro. Oh, wate kana budro tanyo kagrit. Wate kana budro tanyo kakathanari. Wate kana budro tanyo kajarang ka ibadat. Nyan bud yang kejuk nyan ke nikmat. Manteng napa taubat. Artinya dengan cara tak taubat. Mutamah rezeki, mutamah harta, mutamah nikmat langdunya. Tapi nikmat yang hantik diputama. Tawa ketanyo dengan Allah. Bala. Nah lakau dodo tanyo hanali tawa dengan agama lakau nyan cobaan dodo tanyo bala leura agam na purumoh leh na purumoh ganyan red dalam dosa maka purumoh nyan cobaan Allah bala geke leh na ne na keluarga na melintai na macam-macam kena leh pun dodo tanyo kamu balik tiatan dengan agama Allah Ta'ala bala man yang teh yang nyan nyaman wa kullu syai'in maka yukaribuka ilallah bahawa ni'matun berangkapu mantang yang kageberi oleh Allah ubud dengan raya sehat ataupun sakit mudah ataupun sempit tapi berangkapu yang geberi ke kedai tanya tetapi sekamah tak ibadat kepada Allah makin menang makin tahu tanya dengan Allah maka itulah nikmat yang sebenarnya oleh karenanya tapi ingat dia kata Nabi tanya kalau nak pegah Rasulullah kalau nak pegah wajah nak pegah kaburujin kan Nabi nak pegah wadah Nabi bana angkat li Allah jid ke Rasul kalau nak pegah Nabi hana getau matanya malamnya getanya tak pegat maulid Nabi menye dalam judul getanya tanya puisi kamah dro untuk tak putru dro tak intak keluarga dro butruk buat syariat Allah butruk buat syariat Nabi kibang cara tak butruk menyehan tetap mesifat dengan sifat siddiq lagi ada mesifat dari Rasulullah menyehan jir ya berlau siddiq tak beliak amanah fatana ini sifat khas yang nabak para rasul-rasul Allah nabaga lakad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah gayung mudib ditanya oleh Allah gayung cok contoh oleh Allah bak Nabi ditanya sendiri bak Nabi Muhammad lebuman awal gayung cok contoh bak Nabi drog pakan gayung cok contoh inan karena mandung Nabi nan sempurna li Allah sifat siddiq tabligh amanah dan fatanah sawa teman yang tim sedatnya limang kana yarjullah orang yang mantang gemijar ridha Allah orang yang mantang yakin merempak dengan Allah orang yang mantang yakin na mati atau keberi li Allah orang yang yakin buruk kiamat ketanya butuh pertolongan Allah galam teruk buruk kiamat lang kuburan uhana syarama daya yaih lang kuburan Allah gebaga ai manusia ka ingat tiat wadekah ka truk lang kubu tingah lagi truk syara ka kacing yang tak tho bela ke kacing yang tak tho bandu ke wa anta taksini li ajlihi lang dunia tak buat maksiat lawan Allah ba tak pertimbang keluarga tak pertimbang syara agama-agama tarle nabi-nabi tak ubah Allah Ta'ala hanta tua yang tak pegah raditu billahi rabba kepe yang tak mengucap dua kalimah syahadat pekat sadar ketanyo ataupun hana wabil islami dina jadikan Islam ini sebagai pedoman yang sebenar-benarnya agama tumpulu muita hana agamanya badayo menyertanyo hanta tim yang minta ilmi agama anda tim leya ber malam Jumaat dayo hana talangkah ulaut hana taja ulaut uro Jumaat ja ke masjid ya ina inang ja babut ya gagam ja babut tak minta-minta alasan nunggu 3 minggu tak minta rezeki ti urau tak pengleh ate ngatingan ke Allah
pegak dikir-dikir beramai-ramai orang je intang tak hidup rugo syaram tua tapi haik dah pun belum hingga ngauronyo rencana na tapi yang ku buat ati tanda ku buat ku lepuh tapi ki jade ngan han jade nyantung ku persoalan Allah na pegak wala tamutun na illa wa antum muslimun menyedro ke hamba lu menya kamu iman ngan lu kamu iman ngan nabi lu kamu iman dengan uro kiamat kamu iman dengan Al-Quran kamu iman dengan keputusan lu lun pegah bak kata hai manusia wala tamutunna illa wa antum muslimun baik ka mati mesti dro kecuali ka pudente dro ke mati dalam Islam makna ji be lahir tanyo dalam dunia nyo ge beri Islam tanyo hana ge beri dosa li Allah dosa nyo ada kami jau te karaya te demi bak kami jau dunia dosa tak sempat panjangna Allah ge baga lum hana kula ke sapua bagah be yang ku yu puwa tengah hati-mati ke yang ku terima Islam lagi kujuk bakma ke kapulang batun tanya mandung gejuk bakma mati-mati artinya melalui mak lah tanya lahir udunya nayah ke wahai ayah wahai bunda ingat mak mentua ayah mentua Allah gepegah bagdayam menyemalam nyuang hana tok menyemburkan hana tingan nyu kata peringat lo Allah nekut anekah hamba lo kujuk bakah hana desa kaintan balu kapuo balu baik ipuo dosa menye anekah ipuo dosa kapulang ji balu kan lagi kujuk bakah kan tanggungjawab dunia akhirat menye hae kapeglah hae kapo selamat orang kiamat awakah je ka tahun neraka kepu tengku te mencan neraka lan dunia gapai lahir gapai kerja tadi menye memang neraka mate duduk oleh karenanya nekut wabil islami dina agama landasan kehidupan menyelang agama hanjir beta penjir-penjir hai tim legop tak pembuat kedera tu hai tayu agop tak pembuat kedera wale tetapi saudara mentua agama Allah Ta'ala handebitho sampaikan ini kepada keluargamu sampaikan ini kepada masyarakatmu menyehandatin yak berhana iman nyonggu hana Islam iman kosong Islam kosong bil ilmi hayatul Islam orang Palestina berjuang dengan segala kekuatan tanya orang yang teruk Palestina berjuang menyelamatkan Islam bagaimana caranya dengan cara daya bidah ilmi busungguh daya bidah ibut berdatin ya ibut masalah hana ikim jir yang nomor selanjutnya yang penting buruk saja elek pagan tunggu tanya han roh li daya buat cita yang puilekan li umat Nabi Muhammad Nabi lahir ke dalam dunia nyo ke atas mubut para sahabat mandum ke ibut mandum sahabat ke semubut mandum sahabat ke ibut tanya tak pegah teruk umat Nabi Muhammad matiga tengku hantam daya buat pat hidup tanya umat Nabi Muhammad menyertanya yang nayu oleh Nabi hantar tempu buat ku buat daya pegah teruk umat Nabi Muhammad urwa malam ke tanya tak pemalih Nabi Muhammad ku sadar terbejut dunia si dia utruk tak taubat ke dia buat yang salahnya kibancara le taubat yang betul lagi ke pegah lang Quran paman tabah bin ba'di zulmi urang taubat yang betul adalah urang tubiat lang sempur tamang lang pengu paman tabah bin ba'di zulmihi urang yang getaubat daripada kegelapan artinya orang yang meninggalkan kebodohan tubiat bak bangai tamang bak ilmi nyan yang geken taubat bibi pegang taubat handa tem ya mut nya ana sabete tanyo tak pegang tak taubat han le tak buat dosa han le tak buat maksiat ya buat han tetip manteng dalam maksiat besar tarkul ta'allum min kabair salah sabah dosa raya tanyo han tetip ya minta ilmu ya fardumin han sep tengku dasya yang kata buat golam sep menya golam sep paduk dek tanah tamak tanyo tak pegah draw dia meiman meiman dengan Allah meiman dengan Nabi tamah agama dengan agama Allah agama Islam tapi buat yang kaya oleh Allah Ta'ala hantam tak buat patah nak dah murah kiamat kan tak kepua kita nyo yang dipegah li Jibril bar Rasulullah wadah Nabi mantang na jema puan dipegah li Nabi li Jibril bar Rasulullah Muhammad fawaitu lilladina amanu billah walam yukudha biyakudha illa urah kiamat tengah ramai dan umat kata Muhammad tinggailan urah kawailun pingsan ke Nabi tiga dengar ya pakan menan Jibril pegah hati Nabi kat sadar nak tanya oleh Rasulullah pakan menan pegah Jibril putra salah umat lu
pada haji muiman pakan tamang lan roka wailun. Najawab le Jibril, walam yukuga bi qadaillah. Mereka beriman dengan Allah. Uro malam tanyo tak pegah dan iman dengan Allah. Tanyo mandung tak pegah roh hamba Allah. Tak pegah roh umat Nabi Muhammad. Tak petih nak kiamat. Dumpu tak petih. Tak pegah kaya tak petih. Tapi hakikatnya, walam yukuga bi qadaillah. Gedanyo hantar tim ikut perintah Allah. Pegah iman yang Allah Ta'ala yu hantar tim pembuat. Uro kiamat tunggu. Jika tahun rakawailun na'udzubillah min zalik hidrawayah yang hana ketanggung jawab dalam rumah tangga ku ampusakum wa ahlikum nara perintah Allah wajib kepala keluarga wajib tanyuayah tanyuama jaga anak mandu behrut dalam neraka hidrawayah yang kebubi anak rumah dalam dosa ayahnya ada nagi badan ayah ada nagi jahbahbut ada ayah getim ipubut yang diyu oleh Allah tapi menyertai pembiya anak keluarga dalam dosa. Uro kiamat tanyo keneng dengan raka wailun. Ancaman raka wailun. Buat sebab, longna kau kuih badan. Walam yukudha biqadha'illah. Tanyo hana tak pembuat perintah Allah. Perintah ku yang hana ku pembuat ilu. Anak tak tiap-tiap ber. Tanyo mana nama naya. Bantu mana nama naya. Itanya mana talawan ma talawan ya ada berangkapan laga tak ibadat ada berangkaduk le tak ibadat menyentuh hati urusi itanya hana kepuma orang kiamat tengkuji kata neraka nyawa ke nyawa yang dipegah oleh Sayyidina Ali manun silal bala illa bizabin wala rukyal bala illa bidobatin hana giyabi bala raya-raya oleh Allah Ta'ala ke kedanyo hamba dalam dunia kecuali desa kedanyo kamaraja lela mandung kampung tengku uranyo bebe raya dosa tak pebut arap rata kampung na urang sanggetim leya beut arap rata rumah na urang sana semaya arap rata keluarga urang karu la rumah tangga lakau keun ke rumah rumah keun ke lakau anuk deuk ma ma deuk anuk tanpa ada prosedur jiran dengan jiran katam pagi padahal innama mu'minuna ikhwah Allah Ta'ala napaga sesama orang beriman kalian bersaudara tapi kita nyong katam dam-dam hana tapaga-paga haba dawa bangai dalam dunia roh batingkat kamu putuh-putuh cara talawan ayat Allah Ta'ala hana teteh malamnya mata pegat maulid Nabi segala sesuatu yang menyakiti Rasulillah hentikan cara berdoa taubat gede dekle tak buat buat yang hana yang hana gayu dalam agama wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah dan lung-lung akui dengan seyakin-yakinnya Nabi Muhammad yang Nabi lu dedonan depan berah wabil qur'ani imama al-qur'an adalah pedoman lu tanya wate tanya pembuat berangkap puanya tanya hantar penjauh Al-Quran saja karena hanya namanya Nabi Nabi kalian nampak wate jaman Rasulullah kata-kata nuwabah Allah nampak bapak para sahabat nampak bapak Abu Bakar nampak bapak sahabat-sahabat yang lain wate nantanya yang li sahabat ya Rasulullah memang dronkan kubah kamu dalam dunia. Oh kamu aja ya Rasulullah kalau seandainya terjadi hal yang memang dalam udib kamunya menentang dengan aturan yang telah ada putra kamu cok kudoman so jaga alam kamu so jaga anak cok kamu mihana lidro ya Rasulullah Nabi ini jawab taraktu fikum amraini intamasaktum bihima lam tazillu abada lung wa Allah janji lung memang katruk lung wa Allah tugas lung ka selesai Abu Bakar wate kedengarnya nubiraya gegli tahabala in dedo ka gegli si nepega ali Nabi ana lung kubah tepu urung drone tapi yang na lung kubah urung drone dua buah benda menya urung drone tim jaga tim putimang tim baca tim ingat na amalkan dalam kehidupan lam tazillu abada urung drone han akan releh untuk selama-lamanya urung drone han sesat selama-lamanya insyaallah urung drone tetap dalam ridha Allah dalam ridha alum nabi Nabi putra danyan ya Rasulullah kitabullah wa sunnatu rasulillah sunnah lun Al-Quran pedoman yang kalian nejuk li Allah nyan inan kalian syaram doa berarti menyegetanya hanjit li kubat watena urang baca ayat Quran na urang bina sehat getanya gejok dali dalam Al-Quran tak pekabeh tak pelikut getanya ngenduang tak dengar mungkin kagak begah li Allah gata hai manusia memang hana lu bersiap di jin ka surga hana wa dadu kepo ge tanyo je kuri islam ni hana ta samaya tanyo islam samayang tat patta pu dua drawa islam ni hana ta samaya nabi kalau pegat umat nyo nabi Muhammad yang tak pegat peringatan lahir lagi dia nabi kalau ke lahir aturan Allah
sampai duduk ada penjelas li Rasulullah bab masalah semayang antara lain al farqu bainal muslim wal kufar tarku salah, beda kafir dengan Islam bab semayang. Kafir hendak semayang, yang Islam payah semayang. Nabi berkata tanyo Islam tak pegah, tanyo Islam tak pegah roh hana tak semayang. Nyen sama dengan cadaram duah getanyo kata pahidro dengan gob manta siapa habib kaumen fawamen wadekah hantatim semayang buat-buat lagi buat burung kapi na'udzubillah min zalik na'udzubillah ngekun Allah mumpuli dan mumpuat siap dan masalah kaya pembuat dan siap kutibuk ron masalah kaya tamun roka kahanan tabang ron na'udzubillah ngecabut tutunya mbak nemucapnya kalupah nampudubir murtadnya. Allah Ta'ala kali kepegah wajib punya dro ke neraka. Urip pula ulah neraka. Gadah agama anggu. Pene amayang batahana perle. Pene amayang batahana soleke. Bata yang putih manggung tayo dalam dunianya bata putro hun empuat jam dan tantang karaya talabat. Allah Ta'ala talawat. Putra leka piyathat. Duduk Nabi ini pega mantara kati salat yami dan fakat bari azimah Muhammad yaumul qiyamah berangkaban sibuk lang dunia semayang beta koba berangkat tho mantang yang hantem semayang secara sengaja fakat bari azimah Muhammad yaumul qiyamah long hanaku tanggung jawab berangkat tho wajib drok berangkat pu wajib pu drok lang dunia menyuruh kiaman tutup pu hanak semayang long hanaku tanggung jawab awak drok ke umat long Nabi ini pega umat long yang na semayang lima wadai yang hana semayang hana payah kan sedar lu Allah Ta'ala kali kebega han gebi merempak lu ngawak drog buat sebab uriang sengaja semahyang han getim kata kagejamin li Allah Ta'ala tamong neraka na ulang khut hai buat teman masalah syurga neraka nyan kan ha Allah tanyo hana temayang maya gena bi syurga li Allah Ta'ala kan jiat si awak yang temayang maya gena di alam neraka kan jiat si putra kebega li apa camnya entang drawan na ratul baru bena mayang batahana perle bena yang pegah batahana mendentai hanjit pegah menen yang kulang dekat terhanjit ya menentang ayat Allah saya pegah lagi dan yang hai tau ketai tamu syurga nyan kan tau yang kekehendak oleh Allah iya syah yarhamkum wa iya syah yu'adzibkum ayat bela drau kadang lu ada anakku semayang yang kena pemah oleh Allah Ta'ala kan ke pemah kan jit lu kepadamu dalam syurga kehendak Allah menyanyan tutup liya ayat Quran malamnya. Malamnya ayat yang menjanji oleh Allah. Allah Ta'ala kalian pegah innallaha la yukhliful mi'ad. Han ingkar janji dengan hamba. Allah kalian ikut. Ma salakakum fi sakar dalam Al-Quran. Malaikat penasaran ketanya yang bak urang tamang lan neraka sakar. Putra tanah kah lan dunia sampai ke kubah lan neraka sakar. Neraka paling buruk neraka sakar. Azab paling parah dalam neraka sakar. Gejawab oleh orang yang tamak dalam Al-Quran walam naku minal musallim netafsir oleh Rasulullah walam naku fi dunia minal musallim lung jamun lang dunia hana kutumayam nyan gejawab oleh orang pakan kah tamang lan roka wailun firmun ngenamrud hana kau tamang lan roka yang Abu Lahab hana kau tinggainya udah salah kawakah iblis hana tinggainya gejawab oleh orang yang tamang dalam roka yang paling lengkap adil walam naku minal musallim lung anak semayang jamun dan dunia hai malaikat menyanyian salah ke beli ke pegah abangan lung kenang lung menerik kata mong udalah nyan ayat nyan hodami ayat yang dipegah oleh Allah yang hana semayang lang roka kuti haba nabi hodaba yang hana semayang baik kamu rempok ngelung yang hana merempok ngan nabi hana syafaat wateh hana syafaat hana jaminan kanyo tamang dalam surga. Cadaram dua itanyo tamu iman dengan Nabi tamu iman dengan Allah baik berang-berang kau putra ilai yang kehebat hat itanyo bahana tak semayangnya ena tak semayang ke tia-tia bo semayang luhu tiga ngata semayang ngata tiga ngam magrib itanyo bak gabu putengah engkau di laut atha kalewat tak pegah Allah tiga ngata tak semayang luhu kalewat tak semayang tiga ngata andri olehnyaan mantang ni tanya kutu-kutu menat kelebut tak pegah Allah pukul tiga pak maghrib juga di uriang yang sengaja putu biar semayang luar wate ada getim kata Allah kan menan ngeyua yang ngeyua oleh Allah Ta'ala berdepan wate menyertekedi tanya katilap dan taubat syaram tua menyerta sengaja tak tiap-tiap bo tiap pelikun-pelikun semayang semayang bohsa semayang dohu bohsa semayang tanya poh pua tiga ngata kabangan menai tanya
Dan dua-dua kerawat. Gaduh tak balut-balut kerawat semayangnya. Fawailu lil musallim. Gedik lah nuraka wailun tengah pergi. Pegang gedik lah nuraka wailun lung naku semayang. Jibril ke pegah. Walam yukudha bi qada'illah. Yang gayu oleh Allah kan menan. Tanya talawan Allah. Banyak orang beriman masuk neraka karena dia beriman, tetapi sebenarnya dia tak menjalankan perintah Allah. Kibanhi tanya dong ulang dunia yang putlai le tugas tanya ulang dunia yang sebutu iji tanya horat tadam puat tadam Rasulullah puakan wabi Muhammadin nabiya wa rasulah Muhammadnya nabi lung tabaga wabil Qur'anil imam lak Qur'an tabaga aqimi salah baik kamu pergi-pergi wa tasimu bihablillahi jami'ah wala tafaraku kamu bela-bela sampai kerodoh ke baik kayak pereh kapre yang bantu silap awaknya tengok hirulah agama karena kai kubah jatha menan ke pegahlah Quran itu yang hantar demu yang pegat mana pegat mendi pegah lagi nyo pegah lagi je tak pegah tak pedoman dengan Al-Quran mantaboh rumuh dekat antai abut ya abutnya wajib cara mendoa kena tak gayu oleh tungkunya ya abutnya Allah Ta'ala yu naci buka surat At-Taubah na puatat Allah Ta'ala ni pegah drawat yang tinggal dalam kampung awak pada sini kaimu perang ikutin agama tanya yang anajak puat juga ya abut falaula nafaru nepegah li Allah Taala pakkan han katubiet lang kampung han kajah ro pakkan han kagiri mane ngai ya buat ya turi agama lu kaya jo buat ane ngai turi agama lu wate kamale mi tengah kubi rahman keji iwo kampung ngai pembuat urulain urang jaman ke memperang ke pedang agama leh memperang tendang agama menyai tanyo han ate buat tho lanjutkan agama han tingat dekenan musadarlah kedai dengan aturan yang kena baik berang-berang kaho wabil ka'bah di kiblata ka'bah nyan kiblat lu tak semayang na ini nyan ada yang tanya pegahnya wangku langku punya wakadanya iwa wacara iwa wanu iwa urang ya itta tanya langku bu geminah urang teruk malaikat nanti gua kedai marah buka dah Tuhan kah yang dia tak jawab, dia tak pegah malamnya. Raditu billahi rabbah. Hanaruh tak jawab, tunggu punya uruh malam tak lawan Allah. Dah agama kaikah. Madinuka dah agama kah. Nak kajian tak pegah aku, al-Islamu. Islamu dini. Islam agama alun malaikat. Menyanyian tak yang balong, long Islam ya. Raditu billahi rabbah. Islam agama lu mantap aku turunan ku ilung itulah dada aku tanya mana nabi yuka kah nabi kah kan tak pegang dengan nabi Muhammad yang tak ibung kah yang tak penuntan kah kau kak ikut kah lantunya Quran tak pegang yang tak Ka'bah kah yang tak kiblat kah baru tak pegang Ka'bah itu yang kiblat lu mami anak semayang kutra tak pegang lang Quran ke pegang hakimi salat Luqmanul Hakim kena tehat aneh ke Nabi Ibrahim ke mendoa apa Allah ya Allah nak pejit lu urung semaya Rabbi ja'alni muqima salat wa min zuriati ya Allah jadikan aku dan anak keturunanku urung lakukan semaya Nabi Ibrahim ke lagi apa Allah pejit ke urung semaya itu nyo tapi ke semayang yang pura-pura melempah berat tengguka nak kejit dunia nyo mono laju-laju harta dana bahagia tetap keluarga dana saudara tetap olehnya kekayaan dana tetapi kesusahan katanya juga luar biasa lagi orang kena tepuna pagod mana Allah lagi-lagi kaget cabut ketenangan dalam jiwa menyatanya tak lawan Allah kecabut tenang lati wadah kecabut tenang lati ati laut mangan idarat ati idarat mangan laut ati truk lah kampung mangan kota truk lah kota kamangan tawau kampung ho yang tajak hana mangan nyan karena Allah kalian pegah fa innalahu maisha tantangkan kalawan lo kuputusah kah kepegah li Allah baik tak pedalai kegap kuputalah brother duduk pegah lo dalam makna syahadat kena walil mu'minina wal mu'minat kulluhum yakwana wahai Allah ubina urang Islam ubina urang iman lang dunyanya ini ngagam yang nalang dunya nyan sadar alu
ditanyo wadai tamu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah kalengkap nyan syaram tua huwa kalengkap agama tanyo Islam Allah Tuhan tanyo agama tanyo Islam awaluddin ma'rifatullah awal agama mengenal Allah tak kenal Allah tak punya agama oh tanya jak mihana agama rame urang kepegah drogi kenapa kan hana kamu Tuhan yang kau bebuat dikanya menyatamu Tuhan dan Allah kahan tajib puburu akai rote menyaitanya katalah kan tak pelaki emah bahwa Allah manusia yang keji setelah berbuat maksiat kepada Allah jangankan bertobat menyesal pun tidak jangankan meminta maaf ada orang umat Nabi Muhammad tanyo kepuai letak pegat mulut tiap tahun menyeperubahan ke tanyo hana Pak jamaah datang tanya apa tanyo tanpa permen muwe dalam dunianya pun fikir lidrawan napa tukar tunggu budipnya dengan mati ha mereka mati sepun dan nali teruk dalam kubu macam yang merawi pikiran rapat dan terlapat dalam kaya dulu urok kiamat ci bayangkan tak meiman dengan urok kiamat cara mendoa tanya tak pegah tak meiman dengan urok kiamat semaksud mantan tak buat meiman bahwa urok kiamat urok kangen surga urok kiamat nah tutup silatal mustaqim urok kiamat kamu salawun hantar tim kipan dan ya orang jahat tutup silatal mustaqim dengan amal cahaya tutup silatal mustaqim selawat kepada Nabi Muhammad Allah Ta'ala kalian pegah gaya mutalawat ke dayang ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima alasan pula tengku yang tak buat nyo yang tak pegah malamnya dasar-dasar daripada permasalahan menyekata tim buat dasarnya insyaallah baru datang oh, pegah pula nyo tak pegah nyo tak pegah je menye memang tanyo hana dasar berangkap pun tak pegah tengku han jalan dalam kehidupan hayat doa doam doa wahai para gadis-gadis remaja, hai mak dan ayah bendu. Baik bangga tanyo dengan buat salah, baik bangga tanyo dengan buat masjid, baik ikut-ikutan dengan media nyong. Baik sibuk tanyo tetruk wate kasapua tetan sibuk ngadah na berle. Menyetekedi draw dan pakai media sosial, pakailah bak yang berguna. Untuk tak bantu dakwah Nabi Muhammad. Untuk tak kembangkan agama Allah. Cipa ke konten yang get-get. Baik dia buka orang ini. Jid kejauhan jariah. Hana nasayang kau lain, nasayang kemah, namanda. Nasayang kau rungsi, namanda. Hana sayang gelung, hana pupu. Hana nasayang kau rungampung, hana pupu. Nasayang kedraw dengan kau rungsi, namanda. InsyaAllah, bahagia kita nyutingai dalam dunianya. Semoga yang tak pegahnya menunggu jid keperingatan gelut jid keperingatan kepada urung ron Nabi kalau nak pegah menyeperlih tangan syurga ya ber watariku ilal jannah ilmu jalan menuju dalam syurga ilmi agama sebaliknya nan roka iban cara tamun roka wabil jahli al jahlu wabil jahli tariku ilal jannah dengan kebodohan dua bil ilmi tarikul ila jannah al ilmu nurullah nabi nebaga ilmu yang cahaya yang kejuk li Allah la yahdi ila manasi han kejuk ilmu yang nyan kurang yang buat mahdir kepada Allah wa tariku kupu kejuk ilmu li Allah wa tariku ila jannah ilmu jalan tamang dalam surga ilmu wa tariku ila nar jalu jahlu menyeperlihat tamang dalam neraka ubangai-bangai dro beta tim ya ber tanyo kaduh lam dunia nyo kan yang minta neraka cara mendoa yang nepegah le sedina ali bertingan te bala ada dro ada minta dasa yang tak buat sedina uma nepegah ad dunia kuli ka lagu dunia nyo gebena le Allah taala ke gedai tanyo nyo kan milik dunia ngu wa antum kuli ka lil akhirah na tanyo dalam dunia tetapi udip tanyo yang sebenarnya ingat bahwa kiamat maka sadarilah bek apa abih udip dalam dunia ke dunia habiskan sisa usia yang ada dalam dunia untuk menggapai kebahagiaan dengan bakhru akhirat. Semoga Allah memberi kesempatan kepada gedanyo kesadaran. Semoga Allah memberi kekuatan kepada gedanyo untuk tatamah amal kebaikan dan mempermudah urusan gedanyo oleh Allah untuk tatubir daripada yang namanya buat kejahatan. Wallahu a'lam.